ada POP untuk KL pada tahun 2023. So kita akan start dengan event POP pada bulan Januari ini dengan kita buat dekat KL dulu. So korang enjoy. Saya tengok dia dekat sini, dia memudahkan untuk kita nak jadi ejen property. Yang membuatkan saya berminat sebab dia punya program. Itu yang membuat saya tertarik. Sebab dia akan mudahkan apa ni seorang ejen tu untuk nak buat kerja tu lebih mudah. Itulah RM. RM, kereta, lepas tu dia punya career path. So dekat situ nampak. Lepas tu car reward sebab kebanyakan company yang saya pernah join sebelum ni, dia memang car reward tu memang tak ada. Kalau company kecil, car reward memang tak ada. Macam trip tu normal lah. Tapi kalau car reward tu bagi saya dia satu benda yang wow. Bukan daripada penjualan sajalah, yang kita tengok daripada subsale ada, daripada rental ada, daripada projek ada. Jadi ada tiga cabang yang kita boleh tengok mana yang kita berminat. Yang kita boleh mula daripada yang simple dan sampai lah yang paling higher level lah. Dan yang saya nampak dia ada coaching daripada zero sampai kita boleh jadi leader. Jadi yang itu yang nampak berminat dekat situ lah. Ada dua saya punya targeting saya lah. Satu untuk hari pencen saya sendiri dan juga saya nak jadikan satu ni motivasi dan encourage untuk anak-anak saya juga. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan tarik dia juga join sama-sama dengan Bidah Hartanah ni. Saya cuba-cuba buat jual sikit-sikit, geli-geli ya. Tiba-tiba close. Sama je buat sewa dengan jual ni, return lagi tinggi. Penceritaan yang diberikan oleh speaker, apa yang dia orang explain in detail and apa yang Maxson Realty bagi dekat rent-rent ni. Bagi saya untuk starting ni, saya sendiri akan fokus pada untuk tambahkan pendapatan dulu and kalau boleh sustain dan pergi lebih jauh, kita akan go on future lah. Apa-apa pun, next week kita terus akan bagi start training for the 2-3 weeks berturut-turut lah. Kita akan pergi the next step. Okay, see you guys.